Halo anak-anak, kembali lagi di kelas yang haram, cupu, dan ilegal pastinya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perjuangan kita di Warnet Simulator VI 2.5. Ini update terbaru banget ya, Andil kita kalau gak salah update-nya tuh siang atau sore gitu. Betul. Nah, kita baru recordnya malam ya. Kita lagi record jam 11 malam, iya. Habis live streaming Need for Speed Carbon. Need for Speed Carbon. Yeah. Nah, kita nyampe nih. Oh ya, buat yang belum tahu, aku tuh ngulang tahu. Tuh. Ini ya kemarin aku nggak tahu kenapa save datanya hilang anjay, Andi Lukito nggak jelas, sumpah. Kira-kira padahal kita aku nggak ngapa-ngapain. Tuh. Akhirnya aku bikin lagi mejanya jadi kayak gini semua. Aku belinya ya. Aku karena waktu itu udah kaya. Tuh. Langsung aku beli kayak gini semua. Nah, sama ini John, gue nambah poster. Tuh. Poster benar-benar kita rapi banget rapi John banget, ya. Tinggal gue cetok sini. Tuh. Kalau kamu bingung bang, kenapa bisa ngulang bang? Apa kalau ngecip bang? Bukan. Memang juga banyak orang yang ngulang tiba-tiba save datanya hilang padahal enggak nge-cheat. Aku aja baca yang Andi Lu gitu komen-komennya ada yang bilang gini, "Bang, kok aku ngulang sih, Bang? Tolong, Bang. Kenapa betul. Aku ngulang nih?" Betul. Padahal warnet udah bagus dia gitu ya. Karena emang masih banyak perbaikan anak-anak ya. Jadi, ya udah terima aja lah gitu kan. Kayak sekarang kita nih, sekarang kita nerima aja lah gitu kan. Kita ya. Ulang dari awal, kita benerin dan ya untungnya sih jadi makin lebih rapi John ya. Karena jadi, meja kita benar-benar dari nolin gitu. Ini aja aku belum ambil nih. Kunci aku belum gua ambil anjay, kunci ya. Kunci 13. Sama itu pokoknya gue kemarin tuh grinding ini anak-anak nyelesain misi sampai misi ke chapter 2 ini ya. Part berapa? Part 2 ini kan? Iya. Ini pertinggal soalnya kita misi ya. Oke, coba kita baca ya. Apalagi yang kau laku? Apalagi yang kau perlakukan? Perlukan. Bodoh nih orang nih. Sudah aku bilang bukan aku pelakunya. Iya, kamu itu orang baik aku tahu. Mohon percayalah pada aku. Aku percaya. Aku juga tidak mungkin mencoret-coret dinding seperti itu. Ya kan kita ngiranya dia ya, padahal mas Tesar anjir. Udah aku hilang. Udah kali aja. Udah kan ngobrol. Udah kah? Coba kita cari-cari lagi ya. Kayaknya enggak ada deh. Apa ketemu pagi anjing gua mau ngambil-ngambil ini nih. Penting nih ngambil biasanya. Supaya itu penting anak-anak di sini. Karena udah enggak bisa ngebug ya. Jadi makin bagus ini game-nya makin berkembang sehingga wow! Ajay! Siapa itu, John? Orang baru nih, fitur baru, Cok. Woi. Mau beli gambar gue enggak? Random enggak apa ya? Oh. Ini alien gambar, John, bukanlah misi itu, John. Jadi ini kayak poster tapi versi alien ya. Nah, itu dia poster versi alien. Mahal anjir 10 SP coy. Ih, mahal banget jangan-jangan. Nah, ntar kita lagi. Butuh John SP-nya buat kita, lawan orang ya, apa kita, gimana? Kita kumpulin dulu aja ya, enggak usah beli-beli yang betul. Lain. Tuh, muter-muter coba John, muter-muter. Beda sih aman. Ya siapa itu? SP. Enggak ada yang beda sih sama ini aman ya? Aman. Lah, ini bombinya gue dari ulang nih, bombi. Oh iya, bombi dari ulang ya. Dari ulang. Wih, tukang listrik dari ulang astaga. Tolonglah nih lu kita lah kenapa ini bisa begini nih kita. Warnet doang bagus. Tukang listrik sama belum punya sama ini sama satpam kagak punya. Karena makanya gua kalau tutup gua tutup aja dah takutnya bombi sih yang berantakan semua nanti. Nah, ini gimana ya? Apakah tunggu pagi gua? Tunggu pagi enggak sih? Coba ke sebelah warnet mungkin ada napos enggak tahu kan. Biasanya gitu. Biasa sih gua nunggu pagi anak. Oh, enggak ada jangan berarti nunggu pagi. Oke, kita coba kita pakai jam ya. Ini gua habis buat beli jam alien aja. Nih ya jam alien gua beli semua anak-anak. Jam berapa coba jam berapa? Oke, jam 0. Oke, kita lihat gua mau beli ini kan. Katanya, bang, lu jangan lupa bang beli apa tuh? Wah, toko tablet. Apaan tuh? Wow. Cok bayar mahal gue, bro. Anjir pakai SP. Pakai SP bodoh banget ya anak-anak. Gila, mahal banget. SP 2.500. Jadi lu bayar gajinya bisa di situ, John. Jadi kita nggak usah bayar lagi ya? Nah ini beli 3 nih. Beli 3 ya. Aduh, gue pakai SP lagi ya. Kita harus ngegrinding dulu nih, John. Aduh, mahal juga ya. Coba. Ini gua. Nah, udah ada gini, John. Oh, aplikasi di tabletnya. Anjay, gitu doang mahal banget Bang Andi Lukito. Mahal banget anjir. Oke, tolong. Oke, gua mau ini jam berapa? Tolong. Jam. Oke. Kita butuh satu aja, kita cuma butuh satu ya. Enaknya update terbaru tuh gini, John. Kalau misalnya lu bosen nunggu pagi, ya lu tinggal beli aja pakai uang. Pakai jam, taruh di sumur. Nanti juga jadi jam 6 lagi. Ada seseorang. Wih, ada seseorang. Anjir, ternyata ngambil. Lanjut anjir, siapa itu? Cesar. Tuh. Oh, Cesar namanya, ya Bos. Ya kan Cesar kan namanya, John. Woi, lagi ngapain di sini, Bro? Lah, kayak temenan. Mukanya bikin kesel aja. Enggak, Cok. Mukanya bikin kesel aja tuh. Lah. Apa katamu? Enggak temenan, coy. Oh, bukan ya? Enggak, bukan. Ini ada alien culun gue hajar pakai petungan. Kesel banget gue. Paksa alien punya komputer bagus jadi gue hajar aja. Hah, kenapa kamu lakukan itu? Jahat anjir Cesar anak-anak. Aku kasih kamu pentungan bukan buat hajar ilin tapi untuk melindungi diri sendiri. Jadi salah paham, John. Oh, salah pengertian ya anak-anak ya. Aku udah percaya kamu bahwa para alien yang melakukan kejahatan tapi ternyata kamulah penjahat sebenarnya di sini. Tapi ternyata kamulah penjahat sebenarnya tuh. Ditegaskan. Waduh. Apa Anda lo? Kenapa lo juga ikut-ikutan bela alien?
mereka itu nggak layak di kota ini. Dia lah, John, tahu dari mana dia nggak layak ya? Dia rasis, gila, dia rasis, cok. Hmm. Dia baru aja rampas uang dari orang yang temenan sama alien juga. Lah ini uang gua, anjay. Anjir, iya, cok. Ini uang kita, John, ya. Udah lah, gue mau ketemu cara ngusir para alien. Jangan ganggu gue lagi, anjay. Awas aja kalau gue lihat tuh belan alien, siap-siap gue ajar. Lu dia, soalnya gue dia. Kurang ajar nih orang nih. Sobat paling kuat, anjay, dia anak-anak. Oke, oke, udah selesai ya. Woi, lihat gua, woi. Wah, kampret lu. Rambut Justin Bieber lagi. Tolong ya. Bentar, aku mau ngambil ini dah. SP bentar ya, bentar ya. Waduh, ambil SP. Oh, SP penting, SP penting. Nice. Nice. Bapaknya nice, teman-teman. Langsung kita menuju ke Vian lagi, apakah suruh ngapain lagi gitu ya? Biar cepet tamat nih chapter 2-nya ya. Aku takut banget nih, ternyata sama ini temanku sendiri yang melakukan kejahatan. Temennya, bodoh. Oh, jadi si Sar itu temennya iya. Si Vian ya? Wah, temennya tapi dia. Tapi ternyata dia lah penjahat sebenarnya, asalnya aku tidak mudah terhasil olehnya. Ah, bagus. Jadi aku takut banget karena dia kuat dan suka... Oh, dia kuat, Jun. Dia kuat. Si Sar itu memang kuat ya? Si Sar kuat dan berotot. Si Sar. Aku takut banget tuh. Kamu jaga diri ya, aku mau sembunyi dulu. Waduh. Anjir, dia sembunyi, anjir. Kamu malah sembunyi sih? Pria macam apa kamu ini? Oh my God. Kenapa kamu suruh sembunyi? Lagi nih, kita suruh sembunyi sih, dibilang jangan sampai ada pertunjuk berikutnya ya. Coba kamu ke deket warnet apa karena napos, Jun? Kita muter-muter dulu. SP gua ambil-ambil dulu. Oke, nggak ada. Oke, siap-siap. Kayaknya kita suruh muter-muter dulu deh. Coba. Apa nunggu pagi? Kalau nunggu pagi gua siap-siap lempar jam sih anak-anak ya. Coba cek dulu jalan sebelah warnet, ada nggak sesuatu? Kalau nggak ada berarti nunggu pagi. Dan juga paman napos. Oke, paman napos enggak ya. Paman napos enggak, aman. Si polisi lama banget si polisi ya? Aman dia, jangan lama dia. Oke, udah nggak ada ya? Nggak ada, oke. Oh, itu tuh lumayan. Ada SP seperti biasa. Oh, nggak ada, Jon. Lihat, lempar jam ya, mumpung masih jam berapa nih? Tuh. Oke, masih jam 2.46 ya. Saatnya kita langsung lempar aja, tunggu pagi, oke? Langsung pagi nih. Bet, lihat jamnya nih. Bet, anjir, wow. Tiba-tiba 10, anjay. Gila, tiba-tiba jam 10, anak-anak. Gila, deket warnet, gue deket warnet. Tolong, lumayan nih. SP kita penting banget. Sekali jalan, nah udah ada lagunya lagi ya. Udah ada lagunya. Pep. Woi, dukun. Ah, dukun malah pulang. Dukun juga gue belum pernah, jarang banget nemu kuntil anak dah gue, sumpah. Kita gak pernah aktivitas, jangan dimamari. Kanan lu. Wah, beneran ada dia kan? Ada Napos. Napos, ya, si ya. Alien paling sopan. Ini dia anak-anak ya. Alien paling sopan, Napos anak-anak. Napos, sopan. Oi. Ada apa? Halo. Ada apa sih? Nih? Ternyata orang yang ngambil duit itu sama kayak gue. Orang yang ngebukin gue ya? Iya, namanya Napos. Dan gue sebenarnya udah dapat info mengenai bodyguard alien baru, oke? Wah, ada bodyguard baru, John. Wah, siapa tuh? Kalau gue meminta jasa dia buat jagain gue, tapi setelah gue denger cerita tentang Vian, bikin gue jadi prihatin dan khawatir. Mendingan bodyguardnya lo sewain buat dia aja. Seharusnya bodyguard itu ada di malam hari. Anjir. What? Ke malam hari lagi buat nyari bodyguard doang, anjay. Nih buat. Oh, jadi dia berkorban cerita, John. Dia jadi berkorban untuk Vian. Buat melindungin Vian. Betul, itu dia anak-anak ya. Udah lah, kita langsung kasih jam lagi ya. Kasih jam aja lagi, John. Dua kali. Dua apa satu, cok? Butuh dua kali. Satu, cok. Satu aja lah ya, sama jam. Oh, sampai jam 6 ya, sampai jam 6 bisa deh. Iya, sampai jam 6 bisa, sampai sama yang biasa aja, jam biasa nih. Oh, jam biasa. Kan dia nyaminya 1 jam ya. Kalau 2 1 jam. Oke, coba ya. Aduh. Kapan woi. Nah. Nice. Nah. Oke, berubah jam berapa? Suling sakti. Berapa? Berapa? Pas lagi enggak usah dah, enggak usah. Satu aja, cok, cukup. Iya, cukup ya. Anjir. Ada mama juga, Jan. Mama gua belum keluar malah, Jan. Space-nya dia juga nih. Oh iya, mama di sini ya. 3, 4, 100. Gila, jadi banyak banget, Jan. Kan dulu 25 doang. 25 doang dulu. Karena Andil kita jadi update. Makanya pas gua banyak juga kaget lah, aku 100. Iya, 100 aja. Bojo makin banyak, Jan. Lah, udah oke, udah jam 6, Nah, udah Jan. Oke, coba kita tunggu ya. Bodyguard tuh yang mana sih bodyguard tadi? Coba kita tunggu bodyguard tadi mana ya? Waktu itu kan bodyguard ada di sini. Tuh bodyguardnya. Oke, lihat ya anak-anak ya. Emak. Oke, si emak. Muncul dari sini ya. Waktu itu dia dari sini sih. Di manakah dia berasal? Apakah itu yang kecil? Ih, kok bodyguardnya kecil sih? Sumpah itu dia, cowok yang kecil. Anjing, bodyguardnya kecil, cok. Waduh. Anjay, bodyguardnya berotot tapi kecil anak-anak. Apakah anjing, dia kuat? Dia tidak terpercaya begitu, Jon. Kayak mencurigakan anak-anak. Kayak gak meyakinkan ya, Jon? Iya, gak meyakinkan, bro. Aneh banget sih, bro. Apakah aneh, dia sebenarnya bro. Jahat anak-anak? Gak kayak gak meyakinkan nih, kecil-kecil gini. Iya, kayak Ipin. Kayak Upin-Ipin, anjay. Tuh bodyguard, Jon. Sekecil itu deh. Sini, Mbak, buat thumbnail, Mbak. Yoi. Buat thumbnail dulu ya, Mbak. Oke. Set, si Bapak ganteng banget. Oke, kita ngomong dulu anak-anak ya. Ada apa kecil? Lah, kecil. Lah.
Ya lu malah skip dia, bro, bro. Bayar gue kalau mau gue jaga. Itu bayar tuh 91. Kamu kok anjir ambil kita? Nah, lagi klik lagi. Woi. Bang apa, John? Sabar, sabar. Nah. Aduh, enggak baca lagi tadi suruh ngapain lagi? Aduh, kamu sih klik add terus. Nah, itu Vian, Don. Itu Vian. Oh, dia mau ke Vian. Sumpah dia mau ke Vian, John. Sumpah jangan gua ngomong. Nah, tadi dia mau, tadi katanya mau ngumpet John si Vian ya. Tapi dia malas sih itu ngumpet. Ngumpet di sini dia jangan maksudnya. Oh, dia ngumpetnya di andil gitu ya. Oke. Lah, lah, lah. Lah, lah. Lah kenapa tuh? Kenapa tuh ya? Anjay, takutan dia, coy. Sumpah dia ketakutan, John. Takutnya dia alien jahat. Oh, ini bukan tuyul, bukan tuyul. Dia bukan tuyul. Bukan tuyul, Pak. Bukan tuyul. Dia dia Ipin, Ipin. Ipin aja, Ipin ya. Ipin baik. Ipin baik. Oke, dia ngobrol-ngobrol aja dulu. Aduh, ampun, bukan aku yang memukul para alien. Oh, dia takut. Gue cuma mau jagain lo, bukan mau mukul lo. Gila, alien sama manusia bisa ngomong pakai bahasa ada manusia ya. Ada ini bodyguard dari alien yang digebuk sesar katanya. Oh, apa? Ini alien itu, alien bodyguard gitu Johnny bilang. Aku kira kamu datang untuk membalas dendam karena aku, tapi ternyata kamu untuk menjaga aku ya. Waduh. Udah aku bayar tahu, woi. Aku yang bayar 91, Cok. Karena aku tidak berprasangka buruk pada siapapun sebelum mengenal, betul. Oke, betul. Alien itu ternyata sangat baik. Aku merasa bersalah telah mencurigai mereka. Oh, dia mencurigai sempat John di awal, makanya dia ngasih pentungan ke si Cesar. Cesar ya. Kalau begitu, bisakah kamu membawakan ku beberapa barang yang disukai alien tersebut? Aku ingin membahas kebaikannya. Oke, untung gua udah beli anak-anak ya. Untung gua udah beli. Jadi itu ya. Alien itu suka banget sama kloset aja. Jadi kata gini, John. Apa itu? Tempat duduk yang ada airnya? Teknologi terbaru kah? Aku mau itu gitu, John. Iya, kalau kata aliennya gitu. Nah, ini gua bohong dulu ya bentar ya. Wow. Jadi alien sangat suka kloset warna hitam ini ya, karena iya, karena nih spesial John, ada airnya. Ya. Ada airnya dan sangatlah seksi gitu bentuknya. Seksi, John. Lagi juga Andi Lukito aneh ya. Kenapa beli kloset pakai SP? Aneh banget sih. Aneh malan aja. Dong. Malan lagi 30. Harusnya jangan kloset ya. Mungkin masih duduk boleh ya? Boleh. Masih duduk boleh. Tapi harusnya bentuknya jangan kayak gini, John ya. Iya, bentuk kayak kloset. Alien-alien gitu dong, Bob. Nanti banyak kita kasih. Oke. Okay. Hadiahnya cukup aneh. Oh iya, cukup aneh, Cok. Kamu yang minta, Nak. Oke, okay, LD pindah kemana, Bos? Oke, okay, kenapa, John? Coba kita, John. Apakah paman hapus, John? Oh, coba kita. Kayaknya dia kenapa, John? Enggak, kayaknya kenapa sih? Kenapa sih ini gue? Ah! Anjay, ada hapus, coy. Bener banget. Eh, dan Andilu Kito. Ada Andilu Kito juga nih, sini Andilu Kito nih. Oh, bener dia kesini. Tuh, kan bener dia ngomong, John. Anjir, kecil banget gue digartain ini, enggak meyakinkan aja. Ipin aja, Ipin enggak meyakinkan. Oke, kita ngobrol dulu ya. Oke, kita ngobrol dulu aja habis ini, John. Dari mana ya? Ini kah? Oke, situ. Woi, awas, woi. Awas lah, gue mau screenshot dulu ini buat thumbnail. Polanya sama ya, polanya ya, jalannya iya, sama. Bro. Sebentar. Aku mau screenshot dulu buat thumbnail, coy. Gue sih dajal ini ya, pergi. Si, Pak, amici, Pak. Kecil, Pak. Nice. Nah, bawa baik. Oke. Okay. Halo, lihat perkenalan nama gue Vian. Ini Napos, namanya Napos. Vian sama ya. Bodyguard kecil ya. Bodyguard kecil. Ipin. Kamu yakin kan aja si Ipin, Bos? Nah, terus. Oi, Vian tuh. Sebelum aku mau minta maafnya, aku karena telah mencurigai para alien. Betul, oke. Okay. Dan aku juga berterima kasih karena kamu sudah memberi ku bodyguard. Oh, yang gede itu ya. Oh, enggak ini, bukan co. Dia, Cok, aku. Si Ipin, coy. Si Ipin ini adalah beberapa hadiah buat kamu. Waduh, makasih banget, woy. Hadiahnya si kloset, anjir, kloset, Cok. Kita harus memberi Cesar pelajaran karena telah menyakitimu, ya. Okay. Ini Cesar kita jadi kerjasama nih, John. Bertiga, ya. Membuat kelompok Akatsuki, anjir. Wow, kita sekutu Akatsuki untuk melawan Naruto sendiri. Nah, itu melawan Madara, Cok. Oh, Madara ya, Madara. Woy, gue setuju, tapi sebenarnya kita perlu alat-alat. Kita beli dulu buat lindungin kita. Alat-alat? Toko pamanku menjual toko alien itu loh, kata itu. Mendingan kita beli aja buat lindungin kita. Itu apa tuh? Tameng untuk jaga anjing, tameng. Emang tameng? Tameng? Lah, tameng kayak, emang ada tameng selama ini? Emang ada tameng, coba, coba ya? Baru tahu ada tameng. Baru tau juga. Kok gitu tadi kita ngapain beli anjir? Eh, kok gitu sih? Kok balik lagi sih? Gak tau. Oke, coba kita cari tameng di toko Paman Napos ya. Iya, Paman Napos, Joni. Waduh, budamat. Lu tau, lumayan tau questnya tau. Lumayan questnya ya, bentar ya. Oke, udah selesai, mantap. Oke. Kita coba ke Paman Napos. Paman Napos, Jon, beli tameng anjay. Paman Napos, apakah baru dia ada tahu tameng? Ya? Gimana sih? Oh, bukan coy, yang atas. Enggak ada. Oh, ini coy. Oh, itu yang bawah yang berapa tuh? Dua ya, dua kan? Anjir, 50 anjay. Gila, mahal banget ya. Ini berapa? 200. Waduh, 200 apakah cukup, Jon, duitnya, Jon? Aduh, gua enggak tahu dah kalau enggak cukup gua enggak tahu nih. Ini tameng, oke, tameng ini tameng kan. Tameng tadi mana ya? Tameng yang mana, woi? Oh, itu dia tuh. Mirip-mirip boy, biru-biru keren putih aja, semua. Keren aja, sumpah tamengnya ya. Tamengnya keren banget. Captain America aja. Captain America tapi ada mirip EV-nya ya, EV tau gak? Iya. Yang aduh yang di film Wall-E, John. Oh, iya. Iya, EV. Tau gak yang warna putih? Nah itu mirip dia, John, mirip dia. Dua kan ya, bener. Oh, dua. Oke, cep.
mau 100 Ani Lukito, Ani Lukito. Tamengnya bagus juga ya. Iya, bagus. Oke. Terima kasih tamengnya. Sekarang ayo kita susun rencana untuk mengalahkan Tetra. Oke, gimana nih? Kita langsung lawan ya. Kita langsung lawan aja. Eh, sabar. Sebelum itu kita cari tahu dulu polisi hasil penyelidikan polisi. Oh, yang cewek itu John yang kemarin. Kalau begitu kita bertemu lagi nanti ya, kata itu John. Oke, nanti itu jam berapa ya? Hey bodyguard, kamu boleh pergi. Kamu sudah punya tameng. Kami sudah punya tameng. Jadi bisa jaga diri. Yakin deh. Anjing yakin deh. Wah, setengah juga ya. Lu deknya Ipin. Set si Ipin sok keras sama anak-anak ya? Oke, bentar. Udah bocah Ipin. Coba Ipin. Kita lihat itu ya, apa? Polisi cewek, polisi Pawan. Oh iya, Pawan. Kayaknya dia udah selesai deh. Iya, Jun. Penyidikannya lama banget anjay. Lama banget. Satu update anjing. Satu update anjay. Oke, di situ, Jon. Lumayan, kita harus butuh ya karena aku udah care ya anak-anak. Tuh, aduh Ipin parah banget Ipin, Jon. Yakin deh, udah. Pin. Sok kuat benar lu, Pin. Pin. Ah. Tadi hilang anjir. Dia hilang soalnya, siapa Jon? Siapa? Polisi cewek. Oh, iya. Di sini tadinya nih. Lah, coba kita cari-cari dia di mana ya? Apakah di warnet, Jon? Oh, enggak ada. Mungkin, nak. Dia kayak ke kantor polisi, Jon. Sama enggak sih? Coba kita lihat ya. Apa nunggu pagi, Jon, jangan-jangan? Enggak ada, Jon. Nunggu pagi kayaknya. Apa di tempat yang Oh iya, jangan-jangan. Ah, enggak ada tuh. Hari itu nunggu pagi kah? Nunggu pagi. Jam berapa? Oke, baru jam segini gua harus pakai jam alien dulu. Kita lempar dulu satu ya. Jam berapakah yang akan aku dapat? Sep. Trepet. Jam 5. Oke, kita lempar dua aja. Dua kali lagi aja berarti benar kita lempar benar ya. Oke. Okay. Pagi dem. Pagi. Nice. Muncul. Oke, okay, pagi apa? Benar pagi jam 6. Oke, nah, siap-siap. Coba kita lihat ya. Kita lihat apakah polisi cewek muncul. Ada di sini. Kata sih di sini jangan muncul. Di sini ya. Apa di Paman Apos? Ini Paman Apos deh. Ya sih. Jadi kantor polisi sih harusnya. Yang benar kamu, Nak? Harusnya. Paman Apos sih kata. Iya kah? Paman Apos sih. Coba kita cek. Oh! Pagi kan benar, pagi kuceraku. Udah aku bilang pagi kuceraku, matahari bersinar. Di atas merahku, di pundakku. Langsung aja kita pencet ya polisi nih. Oke, kompon dulu, Bu. Hai, saya memberitahu perkembangan dalam penyelidikan. Oke. Apa tuh, Bu? Setelah meliki lebih lanjut, oke. Kami menemukan petunjuk yang mengarah bahwa pelaku ingin membuat sebuah senjata. Anjir. Wow. Sister juga punya senjata. Senjata ini nampak berbahaya, Nan. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Jadi sister ini membuat senjata, Jan. Bisakah kamu mencari petunjuk lebih lanjut mengenai senjata ini? Aduh si ibu, kenapa slow update ibu? Ibu, hei. Anjir, bantu Jon. Update. Ini belinya di mana nih? Itu peta kah? Apa itu? Peta, Jon. Blueprint kah? Paman apa jual? Enggak coba paman apa? Bukan dia Jon, kayaknya Jon. Itu kayak sebuah blueprint deh Jon. Kayak misalnya orang kalau mau buat sesuatu kan pakai blueprint tuh. Kayak orang konstruksi kan pakai blueprint. Jadi kita harus ngambil blueprintnya si Caesar. Iya, seperti itu. Kayak mencari sih lebih tepatnya di mana itu berada gitu. Kita cari. Oh, anjay, tiba-tiba ada di sini, ya, Bro. Blueprint ini namanya. Bukan bener blueprint, Jon. Bener. Pistol beneran enggak senjata, Jon? Sumpah, kayak nerf gitu anjay, ya, sumpah lihat ya, tuh. Sumpah, gokil. Oke, kerja bagus, Jon. Yang penting klik E aja okay. Udah abis itu. Coba di toko baju keras kayaknya semuanya ada, Jon. Harusnya. Ya. Tuh, kan bener, Jon. Ada, Cok. Anjayani. Oke, coba kita coba cari dulu. Coba cari aja semua toko, Jon, semua toko. Jan. Oke, di sini ada. Oke, di kantor polisi ada ya. Oke, kita cari lagi. Itu enggak ada. Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Kalau Andin Lukito-nya naruh di penjara sih kurang ajar banget, sumpah Andin Lukito ya. Di ring basket ada nah karena 3 oke 3 ya. 3 harus 8 ya? 8. Oke, gua ngeliat satu di sini nih. Ois, okay, nah, mantap. 4 lagi, Jon. Aduh, enggak ada ya, enggak ada. Di atas ada enggak di atas? Ya, takutnya enggak. Enggak ada. Kurang aja kalau sampai atas. Coba ke kiri Jon, rumah Andi Lukito emang enggak ada Jon? Itu enggak ada ya. Coba cek dulu, jangan bohong. Enggak ada, coy. Lah, apaan nih? Pasang lukisan ini untuk menang kasino 100%. Inilah ekspresi orang yang menang. Oh, ambil aja. Ambil deh. Anjir. Ada suaranya begitu. Ada suara. Oh, ini sih langka, Jon. Ini langka nih ya. Ini lumayan lah. Lumayan anak-anak. Wah, anjay ya, ada di sini, Jon. Itu kan, Cok. Nah, di sini ya. Ambil. Ada di warnet musang. Oke. Okay. Warnet musang. Bocil. Sudah aja. Oke, okay, coba taruh sini. Oke, okay, bener wow, kan disini. Wow, benar. Udah satu lagi nih. Iya kah? Di warnet kita kah? Apakah di lambat? Lambat ya sih, lambat. Ah, enggak ditong sampah. Camping, nah. Anjay. Okay. Kamu GG. Oke, Pak. Oke, Pak, udah selesai, Pak. Langsung, Ibu, Pak. Ibu. Oh ya, Ibu. Ibu dong. Terima kasih telah membantu Ibu. Oke, okay, ya, sama-sama, Ibu. Apalagi Bu berdasarkan blueprint ini, seperti senjata ini sangat berbahaya. Oh iya Bu. Saya akan segera melaporkan hal ini kepada tim kami.
Kalian sebaiknya berhati-hati dan menunggu pihak kepolisian bertindak, anjay. Jadi kita harus nunggu doang, John. Baiklah, kita pasang dulu, John. Lukisannya. Oh ya, lukisannya. Oh yang dulu itu lagi Bang Winda. Bang Franco. Lah, pokoknya gue punya. Lah. Kok jadi begini? Kan sih Winda. Berubah dia, John. Tapi tempel lagi mungkin salah tadi, John. Anjir, berubah, cok, sama, cok. Ya, berubah ya? Anjir kita apa-apaan yang ada kita nih? Kenapa dia jadi di penjara begitu, John? Kenapa jadi begini? Orang mau nyapetin satu lagi, cok. Aduh, kayaknya kurang banget lagi. Oke, coba kita tunggu lagi, anak-anak ya. Kita tunggu malam lagi, jangan apa-apa. Coba kita bawa jam dulu deh, biar dia jatuh ya. Tuh. Karena kayaknya nunggu polisi tuh harus satu hari dua malam, anjay. Satu aja, oke. Oke, aman ya. Aman, oke. Okay. Coba kita lihat, apakah ada yang berubah? Taman, John. Bisa di taman, John. Coba taman. Cek. Katanya napos sih, nanti kita bertemu lagi. Tuh, kita bertemu lagi nanti ya, katanya gitu. Apakah napos sudah ada di taman? Baru satu, nampolnya ya. Waduh, ulang lagi sih. Mana dia? Sumpah, kagak ada. Tidak ada, mah. Gak ada, anjay. Kok gak ada ya? Itu dia, John. Yang gue bingung gak ada. Ini kayak malam dah, sumpah dah. Apakah kita buang jam, John? Kayak buang jam. Apakah mau cek satu kali lagi di sana tuh? Coba satu kali ya. Abis itu gua itu deh. Abis ini gua bakalan buang jam. Ini enggak ada jam. Tuh kan enggak ada, Jun. Benar. Harus malam hari tahu. Harus malam hari, coy. Aku tuh pokoknya tangguh gitu loh. Jam 9. Oke, jam 9. Masih jauh, Jun, nih. Aduh, harusnya bawa jam yang biasa. Jam yang biasa nih. Ya bentar deh. Kita buang dulu ya. Oke. Kita beli jam-jam yang biasa tuh di toko Shopee ya. Toko Shopee di Ialapak ya. Shopee di Ialapak. Oh, baru jam berapa nih? Jam malam. Nah, jam oke kita butuh 4. Nah. Kita butuh 4 ya anak-anak ya. Tiga lagi. Shopee mana? Tiga lagi. Bukan di sini, coy. Dekorasi. Oh iya. Oh ini ya. Oh tembok. Tembok 1. Oh di tembok 3. 4. Udah, cok. 7 8 10. Buat jaga-jaga. Oh, buat jaga-jaga ya, mobil 110 ya. Keren banget. Oke, satu lagi. Nice. Cabut. Langsung jual ke Sarah. Jam dindingnya ke Sarah. Kok ada jendela gitu, John? Ya anjir, baru ya? Baru anjir ada jendela nih lu gitu. Oke, bodong begitu. Wah, nih lu gitu baru nih. Kita akan lihat, oke. Okay. Boleh langsung merendet. Boleh, John. Boleh banget malah. Boleh banget. Oh iya. Oke, kita lihat. Tuh. Oh, jam 6. Wow. Setengah 7 bahkan, John. Oke, benar. Oh, jam 6. Oke, dia muncul. Kita lihat ya apakah dia muncul anak-anak ya. Di mana dia muncul? Ada poin, nice. Kita butuh John SP, John. Uang SP aku berapa? 132 anjir. Aduh, masih jauh banget, tidak berasa ya. Harus jauh banget deh. Aku masalahnya baru punya 2 PC, coy. Kata gini, John, Bang, pakai 3 monitor, Bang, di sini nih. 3 monitor nanti SP-nya jadi 2. Iya kah? Ini satu komputer 2. Ya lumayan kan? Satu 2 kali lipat. Anjir, beneran ada, coy. Wow, Captain America, Avenger is still here, bro. Anjay. Avenger is real, anak-anak. Avenger is real. Anjir, di game seru juga lama-lama ya, sumpah. Banyak quest-nya, coy. Iya betul, John. Setuju, John. Banyak quest-nya, ya kan pertama, dan grafiknya enak dipandang sih menurut gua. Iya, enak pandang. Kayak game anak kecil gitu ya. Iya, itu dia. Jadi punya ciri khas masing-masing, bukannya yang real banget gitu, tapi punya ciri khas. Tapi sih, John. Apa? Dia masuk ke ring basket. Apakah ini saatnya, John? Apakah dia ingin bertarung, John? Avenger is real, John. Avenger. Dia benar-benar masuk sini, John. Oh my god, Avenger. Avenger, John, peringatan ke sini menyebabkan barang-barang di lapangan basket akan menghilang. Tolong pindahkan barangmu ke tempat lain. Oke. Oh my god. Oke, gua ada barang-barang di sini. Avenger Ensemble, anak-anak. Apa tuh katanya? Anjay, apa? Apa, kenapa? Bagaimana mungkin dia punya senjata itu? Iya, yuk, senjata yang dibilang polisi cewek. Iya. Senjata itu berbahaya, senjata militer alien yang sangat berbahaya, John. Anjir, senjata militer alien, anak-anak. Apakah dia sebenarnya alien, John? Waduh, gua gak bisa gerak, sumpah. Wah, ada Vian nih. Ada Caesar. Wow, my God. Dia nanti di atas itu. Anjay, di cover-cover begini ya, keren ya. Anjay. Wow, turun dia. But, anjay. Wow, anjay. Wow. Gokil. Ya, mati kah? Mati, Cok. Wah, enggak, lawan. Suruh lawan dulu. Gue yakin kalau kena bakalan, gue yakin, John, SP kita hilang, John. Oh, kayak Pam Ajek kayaknya. Pam Ajek ini benar-benar mirip Pam Ajek, ya. Aduh. Oh, ambil. Oke, ya. Ih, lebih gampang daripada Pam Ajek, ya enggak sih? Iya kah? Aduh, kena lagi, Cok. Tonjok. 2, 3. Anjir, gue yang TikTok begitu. Gue yang TikTok, Cok, dia, Cok. Cabut. Ah, oke, enggak kena. Ih, lebih cepat. Anjir, lebih cepat sih. Lebih cepet kan sih, John? Set! Anjay, gitu aja, okay. Kanan kiri lah. Oke, kanan-kanan. Masa lanjut lah, biar gak pusing lah, kasihan anak-anak nih. Ini kos buat lu nih. Buat lu nih, mana? Nah ini ambil. Awas, Cok! Enggak, Cok, gak kena. Gak kena. Ini kurangin SP gak sih? Aduh. Ini kurangin dikit.
Astagfirullahaladzim, kenapa udah kedekat? Astaga, mati lu. Mampus lu. Tunjuk. Mampus, tunjuk. Lu yang TikTok lu, gua yang numang. Eh. Maksimal 3 nah. Maksimal 3 ya, enggak 4 sih. 4 enggak bisa, Cok. Os. Set, widih, gila. Ntar kalau ada napas baru dia ada tamengnya, Jon. Oh iya iya iya. Jadi gitu. Gunanya tameng sebenarnya gitu, Jon, buat dia nih. Buat dia. Kenapa yang lempar ke situ sih napas? Bodoh anjing lama-lama napas bodoh anak-anak. Cok. Wih, gak kena, Bro. Sat. Wih. 2 3 4. Enggak bisa 4. Nah. Oh, enggak bisa ya? 3 emang cuma 3 ya? 3, Cok. Oke, makin cepet ya. Set. Set, wih. Mau sebre. Ayo bre, bos bre. Oh, bos sebre. Ayo. Ayo, bos sapode. Ayo sebre. Sapode. Oke, ambil. Cepet. Cepet. Oke. Mau makin cepet. Dia makin cepet, cok, kena tukang dekat ambil SP lu 3. Astaga, ambil lagi. Anjir, 9 SP hilang gua. Aduh, bodoh banget 9 SP sakit lagi dia. Anjir, 9 SP lagi. Makin cepet dia tembakannya, Jon. Makin cepet ya. Udah gitu napasnya bodoh naronya. Dia lempar ke dia, cok. Kenapa rip aim si napos? Oke, kita tunggu lah. Ini lama juga ya. Enggak terlalu cepet kayak pamacek gitu. Nih, pakai buat hajar dia katanya. Mana dia? Mana sih? Oke, di situ. Okay. Awas! Ah, kena, enggak kena anjir. Gokil. Oh my god. Oh. Oh, kena sekali itu, tapi Jon, tetap aman. Gua 12 SP. 12 SP udah hilang anjir. Buat lawannya 12 SP gua hilang, Jon. Astaga, untung tadi kita udah ngambil-ngambil Jon di jalan ya. Iyalah, oke. Okay. Apakah kita bisa mengalahkan dia di last terakhir ini? Enggak bisa, harus 2 kali lagi, Jon ya. 2 kali lagi, Jon, ini mah. Waduh, dia makin cepat lagi, Jon. Waduh. Lempar kamu sembarangan, Apos. Astaga, tidak mungkin. Apakah bisa? Iya ampun. Oh my god. Kena bro. Gila, Jon, gua bisa. Wes, coba sih, Bode. Oh. 3 kali doang. Berarti 2 kali lagi, Jon ya. Waduh. Karena game ini seru juga ya, kalau ada quest-quest kayak gini. Iya, aja. Ada boss begini seru juga sih. Oke, kita. Jadi grinding plus boss fight itu ada gitu, seru banget. Ini, ada tameng lagi, mana? Mana? Oh, tameng belakang lu, Jon. Oh, Jon! Iya, ampun! Tidak kena. Hits, gue jadikan mod. Angkara Messi, kena lagi, aduh. Angkara Messi, astaga, kena. Oke, tampol. Itu, Jon, 15 SP, Jon. Hei, 15 SP. Oke, satu lagi, Jon. Dua kali lagi, Jon. Yang bener, Jon. Kayaknya 2 kali lagi, dah. Yang bener kamu, Jon. Iya, kayaknya sih. Tahu juga. Oi. Ngasal anjay. Makin cepet, Cok, tapi ya tuh tep. Ah! Gila. Anjay, kena, Cok. Enggak kena. Awas. Wes, ah kena lagi. Aduh. 18. Aduh, SP hilang anak-anak. Bukan bener, Jon, 2 kali lagi. Berarti 1 kali lagi. Last boss fight anak-anak. Ini epic sih. Kekit. Aduh, susah juga lawan dia tanpa kena SP-nya ya. Iya, Jon. Karena dia tuh makin lama makin cepet. Dan napos lempar ke dia, Cok. Tuh kan di depan dia anjay, gimana enggak sulit? Awas. Gimana enggak kena, Cok? Astaga, rip aim, Bro. Astaga. Miskin. Woi. Aduh, akhirnya bisa dong. Yes. Aduh, SP gua habis anjir, gua harus grinding, coy. Apa nih? Ada cutscene begini, Bro. Tembak deh, Jon. Lah, lagi Vian ngapain di situ ya, bodoh sekali Vian. Oh, dia udah enggak ada tameng, Jon. Tadi kan udah dikasih ke kita. Nah, yang bodohnya Vian kenapa di sini anjay? Oh iya, aduh. Dia ngelempar ke temannya sendiri. Oh, epic nih, Jon. Oh. Kena nih. Kok lambat? Oh, ada napos. Napos. Anjay. Mati dong. Oh, melindungi, Jon. Mati dong. Hah? Oh my god, napos mati, Nak. Mati kah? Oh, kalau kita ada tamengnya, Jon. Kalau kita tuh mantul. Iya, tadi kita yang dikasih, Jon, sama mereka. Tueng tuh kena dia nih. Kena dia. Gas, kena dia, Jon. Wah, langsung mukanya anjir. Wah. Anjir, kenapa nih? Wah, anjay. Wow, gila. Oh, ada ruangan baru tuh, kebuka tuh. Ruangan baru. Anjir, ada ruangan baru dia. Anjir. Anjir, langsung menghilang begitu dia. Aneh banget dah. Tapi napas meninggal. Wow, kan? Masuk situ. Napas meninggal tapi anjir sedih banget. Hah? Sumpah napas meninggal, Nak. Serius. Sumpah napas meninggal, anjay. Ya kabur, belum mati kabur. Dia, Cok. Kenapa napas mati dia enggak mati ya? Aneh, bingung enggak? Ya, dia kabur, Jon. Ih, bingung enggak lu? Kenapa dia enggak mati tapi napas mati ya? Ya iyalah. Ih, siapa tuh yang terbang? Apaan tuh? Ya! Oh my god, Jon, napas mati, Jon. Kacamata retak, anjay. Napas meninggal. Napas meninggal lagi. Ih, kenapa? Ih, berapa hari kemudian ada lagi nih. Oh, berapa hari kemudian ada lagi? Apanya? Tamengnya gitu. Kalau tidak kerasa ya berapa? Oh, ini berapa hari yang lalu, Jon? Anjir, bener meninggal dong. Menyesal sekali aku katanya. Kamu oh, kayak jangan percaya sama orang yang enggak kenal. Napas meninggalkan dirinya untuk aku, Bang. Ini napas meninggal, Nak, sumpah. Padahal seorang ayah dan aku seorang manusia, tapi dia tidak pandang bulu. Baru saja aku berteman dengan ayah yang tulus seperti dia, tapi dia pergi. Napas orang baik pergi duluan ya. Oh my god, Jon. Oh my god. Kemarin aku ketemu pamannya, kata dia dan napas itu membantumu saat kamu sedang bertarung. Itu yang dulu.
Kata paman apa sih yang memberi granat? Memberi nih granat dansa kepada pamancik yang waktu itu John yang jadi joget pamanciknya. Oh, itu napos yang bantuin kita. Itu napos anjir. Mulai saat ini aku tidak akan berprasangka buruk. Aku berjanji aku tidak akan diskriminasi kaum lain. Mau dia alien atau apapun. Aku berjanji aku tidak akan rasis seperti Caesar. Anjir. Aku berjanji akan menghargai perjuangan napos. Wah. Gokil sih, gokil. Tapi Napos meninggal. Napos meninggal, John. Aku perlu waktu untuk berduka. Tuh bener, John. Napos meninggal, John. Astaga, anak-anak. Jadi, terima kasih ya soal jaga diri. Oh my God, John. Apakah udah kelar? Apakah udah kelar, anak-anak? Udah kelar, anak. Oke, John. Ya, Napos dia... Aduh, bad ending, dong. Bad ending, John. Napos meninggal, anak. Coba, paman Napos, John. Apakah dia masih senang? Apakah dia sedih? Anjir, ada fotonya, dong. Oh, kamu malah senang sih, Pak. Kok si bawah malah senang sih? Napos meninggal, John. Napos meninggal, John. Dong. Anjir, Napos beneran meninggal, nak. Tuh, dan Napos meninggal, kenapa bapaknya seneng ya? Itu dia, bukan bapaknya, soalnya paman, John. Ih, kenapa pamannya seneng, dah? Ih, sumpah, pamannya gila, anjay, anak-anak. Apakah pamannya jahat, John? Apakah ini konspirasi, anak-anak? Waduh, jangan-jangan. Ih, bisa jadi pamannya tuh jahat, John. Betul. Soalnya nyuruh Napos mulu, John, ya? Iya, apakah dia? Sampai dia meninggal, gitu loh. Kalau gua tau sih, Andi Lugito nih jahat nih, pamannya. Konspirasi, anjay. Soalnya gini, John, kenapa Caesar bisa dapat senjata alien? Dari mana? Dari dia, cok! Tuh dia senang-senang aja Napos meninggal. Ini konspirasi, anjir. Sekarang jadi hari gini aja, John. Kok buram begitu? Kenapa jadi buram gini ya? Waduh, benar-benar nih pamannya nih. Pamannya, kalau kata gua sih, konspirasi baru, John. Pamannya sama si bocil itu, John. Iya, bocil. Bocil alien Ipin. Dia ya? Jahat, benar, John. Gua yakin, John. Sumpah, John. Dia sekongkol sama si... Siapa namanya? Caesar, aduh. Caesar. Soal Caesar kenapa gak mati ya? Berarti dia udah tamat ya? Gak ada apa-apa lagi, kan? Anjay. Ih. Siapa nih? Udah gak ada apa-apa lagi, kan? Udah gak ada. Coba kita cek lagi. Harus detail, harus detail, Dir. Sumpah udah gak ada apa-apa, anjay. Coba kanan. Ada polisi lagi gak? Udah gak ada. Udah gak ada. Gak ada, nak. Coba dekat LN, dekat warnet kita. Oh ya, ruangan baru kita belum cek tau. Oh iya. Kita ke ruangan baru. Anjay, jadi gede banget. Gila, jadi besar sekali. Buset. Ruangan dua kali, Pak. Jadi dua kali. PC-nya, ya, warnetnya. Gue tutup dulu ya, bentar ya. Wih, gila. Anjay, gede banget ruangannya, coy. Ini mah bisa buat banyak, John, ya? Buat banyak, John. Buat alien. Buat alien, ya. Semuanya nih, gua kasih SP gua dah. Anjay. Ini udah penuh banget sih, emang. Gila. Gokil. Ih, tapi membingungkan banget, John. Kenapa si Napos mati, tapi Caesar nggak mati. Padahal kan dia sama-sama kena, John. Caesar kabur, anjir. Iya, Caesar nggak mati, ya. Makanya bingung banget. Kenapa, ya? Apakah dia sebenarnya udah minum sesuatu, John? Ah, itu dia. Sehingga dia jadi kuat. Ini kayaknya dia benar-benar dia tuh jahat, John. Bapaknya jahat. Ya, si pamannya ini, loh. Ya, dia udah ngecek. Anjir. Apaan tuh? Nggak, coba cek dulu. Lah, kok begitu lah? Anjir, tadi ada sapu. Sumpah, tadi nggak ada, John. Sumpah, demi Tuhan, tadi nggak ada. Anak-anaknya. Coba lihat jam berapa, dah? Apakah jam 1 dulu, John, baru bisa? Jam 12? Jam 1, jam 2 masih bisa. Oh, masih bisa, John. Jam 1 masih bisa, John. Oh, jam 12, jam 1. Oh, berarti dia sama kayak toko misterius, John, ya? Oh, iya. Coba masuk. Iya, kalau deketin emang masuk, ya? Nggak tahu, coba. Nggak masuk, anjay. Coba jongkok. Masuk, woi! Anjir, masuk, coy. Apaan ini? Apa itu? Hei, cinta. Anjing, cinta, coy! Tata ke rumah. Ini rumah dia. Kamu siapa? Terus ngapain gue nih? Ngapain? Apa itu? Gabungkan 4 barang. Terus apa nih 4 barang? Terus? Apa? Ini nggak jelas, sih. Apaan sih? Teleport tuh. Oh, kalau keluar gitu, John. Oh, iya, anjay. Wow. Anjay, keren banget. Ini teleport keluar nih, apa nih? Oke, nggak ada. Ini maksudnya apa ya? Apa itu ya? Kalau ada yang tahu nggak? Coba dong, kalau ada yang tahu, tolong komen ya. Ini untuk apa? Coba. Wah, aneh banget. Ini kita pertama kali lihat. Enggak, ini gabungan 4 arang dapat apa? Mungkin dah. Ini dulu kita unik banget sih. Nah, ada gini-ginian, coy. Oke. Harus nonton live di sini, emang, John. Ini dulu kita, ya. Udah anak-anak ya, mungkin ini ada yang baru nih, fitur kebuka baru ya. Mungkin kita buka ini sesuatu ini di next episode aja, John. Next episode aja ya, kita tuh. Coba nih apaan sih gitu ya. Tapi kita sudah selesaikan misi V25 part 3 ya anak-anak ya, chapter 2 part 3. Oke, karena kita udah selesai nyelesain misi chapter 2, part 3 ini terakhir. Jadi tuh. Katanya akan next update tuh chapter 3, John. Chapter 3. Chapter 3 gitu anak-anak. Jadi ya. Chapter 2 ini udah komplit sampai part 3 gini ya kan. Di update V25 anak-anak. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa untuk dukung terus developer-developer game Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.